Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari lanjutan dari mining Celsia, yang dimana ada sih saya sudah bahas lama banget ya. Ada kok tutorialnya itu beberapa bulan yang lalu juga. Di sini buat kalian yang belum garap ataupun yang pernah garap, silakan konsisten untuk garapnya atau miningnya ini masih berjalan juga sampai sekarang. Yaitu yang saya mau bahas dari Celsia, dikarenakan dia sudah ada bilang harganya nih, public sale price 0,15 US dollar as listing will demerge after the sale. Yaitu dia bilang bahwa nanti kalau list kita akan mendapatkan harga 0,15, sama kayak Omega Nero kemarin tuh 0,04 ya, 0,04 saat public sale-nya juga, cuman saat list itu 0,1 US dollar. Cuman siapa jual cepat itulah yang JP. Cuman sekarang Celsia tuh mengadakan airdrop lagi, yang dimana ini mengadakan mining. Cuman mining ini perbaruannya tuh sangat-sangat signifikan. Ya, dimana kemarin itu saya sudah bahas di bagian channel YouTube saya ini pada 28 Februari 2023. Pasti yang sudah kalian tonton tuh kalian ikutin ya, dikarenakan ya dari garapan ini itu sudah ada yang nonton hingga 976 orang ya. Di Celsia Finance airdrop 2 Celsi Pre ini saya update ya, agar kalian lebih percaya bahwa gerapan apapun yang admin share ke kalian itu lumayan berharga gitu. Dan di sini update terbarunya yaitu saya sudah bilang ke kalian harganya, dia sudah ada bilang pada tanggal 17 Juni 2023 ini ya. Ini sudah di grupnya langsung atau di bagian Twitternya langsung Celsia. Kali bagian sini harganya 0,15 US dollar ya guys ya. Listing cuma kita nggak tahu sih kedepannya bagaimana. Nah, untuk cara daftarnya saya akan jelasin. Saya akan buka dulu dari di bagian web saya sendiri, yang dimana web ini saya sudah melakukan dari di bagian mining. Miningnya juga sudah lama. Ada beberapa tahapan yang saya mau jelasin di sini. Nah, saya akan gabung dulu dikarenakan saya sudah punya akun. Nah, saya cobain gabung dulu dari grup Celsia-nya langsung di sini. Akun saya ya, di sini saya sudah melakukan penambangan 4,7 CLC. Dikarenakan saya juga tidak konsisten banget untuk garapnya, dan saya akan mencoba konsisten untuk menggarap dari di bagian sini sebelum nantinya akan list ya. Dan di sini juga ada referensinya juga ada, dan ini tingkat duanya saya dapatkan 647 CLCT ya, dimana tim kerujukan saya 117, cuman yang dipakai itu 39 orang aja. Dan untuk hadiahnya dari referensi itu mendapatkan 5 CLT ya, yang dimana disini kalian bisa menyalin dan kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian untuk mendapatkan reward tambahan gitu ya, misalkan kayak gini. Nah ya, ini referral aku kasih kalian. Nah, jadi di sini adalah 117 orang, dan untuk penambangannya di sini ada tambang CLT, yang dimana tambang CLT ini waktunya itu 24 jam per mining. Jadi kalian tambang aja setiap waktunya, kalau sudah 24 jam ataupun sudah end untuk miningnya, kalian tinggal mining lagi, lakukan setiap hari untuk bisa mendapatkan CLT yang lebih banyak. Dan dari di bagian sini ada juga dari aplikasi juga sudah hadir ya, bahwa aplikasi sudah hadir dari aplikasi Celsia-nya. Nah, saya akan contohin Celsia-nya ini, kalian bisa download aja di Google Play Store tuh sudah ada ya. Jadi aplikasi dari miningnya ini sudah ada di bagian sini. Nah, saya akan buka. Nah, ini saya install. Nah, jadi buat kalian yang saya update ini dari cara daftarnya saya update, dan juga aplikasinya juga hadir, itu yang saya update. Nah, jadi juga di sini ada kertas putihnya yang dimana bisa kalian unduh white papernya dan dikirimkan langsung di buat Gmail. Dan kita bisa baca-baca. Sosial medianya juga banyak ya, ikutin aja sosial medianya, ada di bagian Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube juga ada. Pertama itu pastinya kita bergabung ke bagian Twitternya untuk bisa melihat apa sih. Nah, di sini Celsia dari di bagian mining. Nah, ini saya update ya, respect banget nih dari mining ini. Cuman kita nggak tahu sih kedepannya apa nantinya untuk bisa list atau bulannya, kita nggak ada yang tahu. Yang penting ini sudah menurut saya sih valid banget infonya. Kedepannya kita nggak tahu juga bagaimana nantinya ya. Nah, ini Telegramnya juga ada ya guys ya. Nah, ini kita bisa bergabung. Nah, jadi ya penting ya, selagi gratis menurut saya kalian guys. Nah, di sini saya sudah download dari aplikasi Celsia-nya.
Ini kalau kalian gabung atau kita skip aja langsung, di sini akan muncul seperti ini. Ini kalau dilihat-lihat sih kayak penambangan gitulah dari tahapannya. Cuman kita disuruh login juga. Nah, saya akan cobain login dulu. Nah, ya saya gunakan aja akun yang di bagian Chrome dan saya cobain untuk login. Nah, di sini juga sama persis juga, kalau kalian gak mau ribet bisa menggunakan aplikasi. Tapi kalau kalian memori kalian sedikit dari HP kalian, bisa juga menggunakan webnya aja. Jangan tidak perlu juga kalian menggunakan dari di bagian aplikasinya. Cuman aplikasi juga agak berat sebenarnya. Lebih enaknya sih menurut kalian pakai ya pakai itu aja ya, pakai dari webnya aja. Cuman saya mau bahas ini ada aplikasinya kok. Nah ya, kalau chat di sini sudah tertera. Nah, ini aplikasinya. Kalau kalian gak mau ribet bisa pakai aplikasinya. Kalau kalian mau session miningnya, ya karena dikarenakan kan di web tuh jarang kebuka ya, jadi kalian bisa menggunakan aplikasinya. Nah, saya akan cobain untuk cara daftarnya. Ingat di sini referral saya 117 orang ya, dan tadi kan saya sudah salin di bagian dimana kode rep akun asli saya di sini. Kalian bisa menggunakan Island ataupun aplikasi apapun, cuman ya intinya kita nggak tahu kedepannya apakah nantinya dibutuhkan KYC itu dimaksudnya untuk melakukan verifikasi muka kayak di Omega Network kemarin, dan juga banyak yang cair juga hingga beratus dolar ya. Nah, untuk ini referral akun asli kita akan muncul sendirinya, dan kita tinggal masukkan email yang baru. Nah, dan masukkan password ya, terserah kalian passwordnya untuk apa. Nah, di sini saya sudah melakukan dan saya langsung registrasi. Nah, jadi mana di sini untuk registrasinya tuh kayak gitu doang. Nah, dan nantinya akan muncul seperti ini. Full name itu bisa masukkan dari username kalian aja kalau kalian nggak mau capek-capek, ataupun bisa masukkan full name kalian, terserah, ada spasinya juga boleh. Nah, kita lebih baiknya sih nama lengkap ya, dikarenakan nanti kalau kedepannya lebih dicarinya KYC atau nantinya agak susah gitu. Dan di sini kita langsung saja pilih negara kita, negara Indonesia, dan pastinya verification kodenya itu dikirimkan ya. Kita cobain tekan resend kode. Nah, sini akan muncul atau dikirimkan langsung dari kode verification-nya dari di bagian ML. Nah, di sini kan dari bagian sales-nya langsung. Nah, di sini ada verification kode. Tadi saya sih kirimkan dua kali ya. Nah, ya oke, okay, ini aja nah. Nah, ini yang tadi ya. Nah, tadabel ya. Nah, jadi 554 ya. 5545 kayak gini. Nah, misalkan kayak gini 5 berapa tadi? 5884 dan kalian verifikasi akun. Setelah itu di sini sudah kita verifikasi akun, dan di sini akan terjadi seperti ini. Nah, sudah selesai. Kita tinggal loginkan aja akun kalian yang telah kalian daftarkan, dan di sini akun verifikasi sudah diselesain. Nah, kayak gini ya guys ya, dan kalian masukkan password kalian. Kita tekan login aja, dan di sini untuk cara daftarnya kita doang. Dan dari di bagian mining itu juga bisa kita jalankan, dikarenakan setiap mining akun dari fake kalian ataupun teman-teman kalian juga melakukan mining itu, kita akan mendapatkan juga hadiah tambahan dari di bagian akun utama kita, ataupun kecepatannya kemungkinan saya juga belum mengetahuinya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 2, CLT ya, dimana di sini menggunakan tim, nggak ada tim referral apapun. Di sini kalau kita main solo juga boleh juga, cuman intinya konsisten juga doang sih. Jadi di sini sudah selesai ya, saya melakukan dari di bagian mining gitu, sudah selesai. Jadi kita cobain cek aja apa sih yang kita dapatkan dari akun asli kita. Kita cobain cek dari di bagian pastinya kita cek di bagian Celia-nya langsung. Saya menggunakan aplikasinya aja, dikarenakan saya kalau kita menggunakan web itu kadang-kadang saya nggak kebuka juga gitu. Nah, di sini akan bertambah 118 orang ya, dan dari miningnya itu berjalan 40 orang. Jadi saya update aja bahwa kemungkinan nanti harganya juga ada, cuman kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Itu salah satu contoh melakukan pendaftaran dari mining Celia-nya langsung. Nah gitu, jadi sudah paham bahwa saya sudah bilang ke kalian mining apapun yang potensial banget untuk menghasilkan cuan itu bisa kalian grab. PSR, Bondex itu sudah update juga, Bondex juga list juga di CMC, katanya akan bentar lagi akan list. Cuman juga ada beberapa tahapan mining dari satu si mining itu saya sediain juga semuanya tutorial saya. Nah, jadi sudah ada, saya akan update terus dari mining tersebut. Meskipun nantinya bagaimana kedepannya saya juga kurang mengetahuinya. Nah, jadi itu saya yang dapat saya sampaikan sih buat kalian yang mau ikutan dari di bagian airdrop ini. Harganya katanya sih public sale-nya 0,15 dolar, cuman kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Nah, semoga bermanfaat informasi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.